Halo semuanya, perkenalkan nama aku Claudia. Jadi, pesanan aku baru datang lagi. Mari kita lihat isinya. Isinya adalah cincang. Nggak kelihatan. Cincang. Ini adalah goods Kyokisaka 46 dari Lawson, undian Lawson juga. Tapi ini punya yang tahun lalu. Jadi kebetulan di website lelang ada yang jual, aku pengen aku ambil aja gitu. Aku beli ini totalnya 11 box. Jadi yang berpartisipasi di kampanye ini member Kanji Kyaki sama Hiragana Kyaki. Tapi yang aku beli yang Kanji doang, generasi pertama minus Mona sama Techi. Jadi generasi kedua belum ada, gak Mona sama Techi juga gak ada. Oke, jadi sekarang kita akan buka ini dan kita lihat siapa aja yang akan aku dapatkan. Semoga sih dapat Risa sama yang udah lulus kayak Nero, Zumin, Yone. Mari kita buka. Belum ya. Itu akan aku buka dulu satu-satu supaya nanti gampang tinggal truk truk truk. Oke. Akhirnya kebuka. Ini susah banget dan jadinya tuh jelek-jelek banget ya. Jelek banget. Ya Allah. Gak rapi banget ini. Kayak gimana sih di kemasnya? By the way, tadi kan aku bilang ini yang berpartisipasi di sini member Kyokisaka generasi pertama 21 member minus Techi sama Mona. Jadi 19 member. Tapi ternyata jenis rubber jamnya ada 20 ditambah dengan, jadi 19 member ditambah dengan Kyokisaka doang. Aku juga pengen banget dapat yang Kyokisaka. Semoga amin. Mari kita buka satu-satu. Kotak pertama. Oh, Nichika. Nichika. Jadi modelnya tuh kayak gini, ada jadi gantungan gitu. Next, kotak kedua. Oh, Yuipon, Yuipon. Oh, kawaii. Jadi ini kan zaman Garasuare, jadi di kayak di poster-poster mereka yang di Lawson itu senternya Yuipon sama Zumin. Yang ketiga, oh, Hu-chan. Kentara banget Hu-chan. Kalian maafkan aku, kameraku jelek. Kotak keempat. Aku gede banget. Risa? Oh, Zeki. Oh, Zeki. Aku kira Risa, rambut gaya rambutnya mirip. Oh, Zeki. Kotak kelima. Buatan Amerika. Pecang. Kawaii. Kotak ke 6. 1, 2, 3. Oh, Si-chan. Si-chan. Oh, kawaii. Oh, enggak. Cantik. Kire. Kotak ke 7. Risa, please datang. Aku Risa dan Neru dan Zumin dan Yone-san.
Satu, dua, tiga. Oh, Nako. Iya, Nako. Nako. Tinggal empat. Risa, please. Aoi-chan. Aoi gak ikut kampanye yang tahun ini, jadi aku senang dapat Aoi-chan. Tinggal tiga. Risa, Neru, Zumi, Vanessa. Satu, dua, tiga. Habu-chan. Kakoi, keren. Aku kira Risa tadi. Gaya rambutnya. Aku susah banget sih buat dapet Risa. Next. Satu, dua, tiga. Ah, Akanen. Kawaii. Terakhir, Risa please, atau enggak Neru, atau enggak yang Kiati. Satu, dua, tiga. Koike, Mi-chang. Aku jodoh banget sama Mi-chang. Risa, enggak ada. Ah, susah banget buat dapet Risa. Kayaknya aku emang enggak jodoh sama Risa. Jadi, aku kan dapet 11. Berarti ada 8 member yang aku enggak dapet, yaitu Risa, Zunin, Neru, Yonesan, Sugai. Siapa lagi ya? Uemu, Dani, Suzumu. Empat member yang aku harapkan, Risa, Neru, Zunin, Yonesan, enggak ada yang muncul. Emang bener-bener enggak jodoh. Oh ya, ngomongin soal pesanan yang datang. Jadi tadi juga datang pesanan foto pack aku, yang aku pesan yaitu cencang. Foto packnya Mona. Jadi ya, kalau pengen foto packnya Mona itu emang cuma bisa bekas kan, karena udah nggak diproduksi lagi sama manajemennya Kiaki. Jadi tadi aku lihat di situs lelang, aku beli deh, soalnya aku pengen banget. Apalagi yang pakai jersey jaji ini tuh aku suka banget. Ini versi komp pertama, versi close up. Versi duduk Mona, versi setengah badan. Versi berdiri full body. Cakep banget sih jadi orang. Sayang banget aku udah gak bisa handshake sama Mona. Sedih. Sebenernya kenapa sih pakai lulus segala nih anak? Lebih tepatnya, kenapa sih aku baru datang ke Jepang sekarang? Telat banget. Oke. Sekian video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Maafkan kalau nggak faedah, aku berusaha banget buat cepet-cepet supaya videonya nggak panjang kayak yang lalu-lalu. Semoga ini bisa di bawah 10 menit. Semoga. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah!